Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtibmas, kami laporkan hari ini tanggal 20 September 2023 di desa binaan Bapak bahwa terkena dampak banjir yang mencapai 40 KK lebih kurang menjadi korban. Dan inilah salah satu upaya dari Bapak Kades untuk mencari bahan logistik yang dapat kita salurkan kepada masyarakat yang terkena dampak banjir. Inilah keadaan jalan kita. Sudah tidak nampak lagi, sudah tergenang banjir mulai dari jam 8 malam kira-kira Pak Kades ya, jam setengah 8 malam sampai sekarang. Desa kita iya malah itulah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.